Malu yang kedua, malu kerana merasa diri itu lemah. Kita rasa kita lemah, so kita rasa malu. Biasanya ini adalah perasaan yang akan dirasai oleh seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku ni lemah ya Allah, malu nak lebih-lebih. Ya, perangai aku ni malu. Dan ramai kita tengok ada kawan-kawan kita ya, makcik-makcik yang mudah rasa malu kan, sebab dia tahu dia tak pandai, dia tak boleh membaca kan, tapi kita nampak mulia akhlak dia. Mulia akhlak ni. Ustaz memang belajar banyaklah dengan makcik-makcik kat kampung-kampung tu. Hati mereka jujur. Ya, mereka jujur hati. Apa ni, sebab rasa macam yalah, anak dia bukan siapa-siapa pun. Anak dia tak pandai pun. Jadi pandai bawa diri. Macam tu, pandai bawa diri. Tak ada nak mengada-ngada ke apa. Sebab apa? Rasa malu nak minta itu, minta ini. Tapi orang tak malu tu asyik minta aja. Kan? Sebab dia tak sedar diri dia. Maksud yang kedua ni, malu sebab sedar diri. Macam itulah maksud dia. Yang ketiga, malu kerana penghormatan. Contohnya adalah Ammar bin As radhiyallahu an. Rasa malu yang amat sangat kerana penghormatan yang diberikan kepada seseorang. Contohnya Ammar bin As radhiyallahu an, ya, beliau berkata, demi Allah, aku adalah manusia yang paling malu terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak pernah menatap mata baginda dengan tajam. Aku tidak pernah mengungkapkan keinginan aku kepada baginda hingga baginda wafat. Semua itu aku lakukan sebab aku terlalu malu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah. Malu sangat. Nak pandang wajah Nabi, minta izin ya, pandang wajah puan ya. Nak pandang wajah seseorang tajam pandang tu, Ammar bin As tak pernah buat pada Nabi SAW. Kita, jangan kata orang lain, suami kita, kita pandang macam nak telan. Kita tengok dia cukup-cukup. Hati marah kan. Kita pandang tu macam nak terkeluar belakang otak ni. Pandang mata tu. Bukan sikit-sikit punya tajam lagi dah. Orang kata pandang macam nak telan. Kita tak rasa malu dengan suami kita. Kita tak rasa malu dengan mak ayah kita. Ada anak kerana bakti dia kepada mak ayah. Kerana dahsyat luar biasanya akhlak dan adab dia dengan mak ayah dia. Untuk menatap wajah mak ayah dengan pandangan yang tajam pun dia tak berani buat. Kenapa? Malu. Itu tangan yang membesarkan dengan izin Allah. Ya? Ini kan nak pandang dengan marah. Ini kan nak cakap perkataan uff. Nak bangkang, nak lawan, nak tengking, nak pandang pun dia memandang ibu ayah dia dengan pandangan paling lembut yang dia boleh pandang. Yang ini tuan-puan, kalau kita belajar cara pandang ni pun ada cara dia. Kalau kita memandang, kita kena bayangkan muka ni ada tiga titik. Jangan satu titik. Kalau satu fokus, tajam. Pandangan tidak lembut. Ni semua dapat titik-titik dalam muka usazah ni kan? Tiga je, jangan banyak sangat. Ya. Bila tiga, so kita pandang tu luas. Jadi kita pandang pada seorang dengan titik yang banyak tadi, pandangan kita tu elok lembut je. Jangan pandang tertumpu kat satu je. Kita bercakap dengan orang tu, kita pandang kat hidung dia. Orang tu puas betul kat hidung dia. Ada tu hidung ke, ada apa ke. Dah kita pandang ke situ je. Pandang tu kena lembut. Anak pandang mak ayah dia, tuan-puan sekalian, ya Allah. Anak apa lagi? Dia tanya. Dia pandang, ui, mak ni tahu ya, tersirap darah mak. Kalau anak pandang tajam, Masya Allah, besar rasa. Jangan buat kat mak ayah kita pandang macam tu.
Tundukkan pandangan kita, hormat mak ayah kita, rasa malu. Aku dulu pun, ya, kecil-kecil apa semua, semua diurus oleh mak ayah. Amboi, baru ada gaji 2,000 setengah, nak pandang mak macam nak telan. Malu. Maksudnya yang ketiga adalah malu kerana penghormatan. Yang keempat, malu kerana kemuliaan akhlak. Contohnya apa dia? Nabi SAW masa tu ada tetamu-tetamu datang acara walimatul urus Sayyidah Zainab radhiyallahu anha. Jadi orang datang kan? Tapi orang datang ni lambat pula balik. Ada tak tetamu macam tu? Tetamu yang tak tahu pula dah pintu keluar. Seronok sangat duduk rumah kita. Ada kan? Ya? Yeah? Ha, ada. Ada. Kita ni macam-macam ayat dah cakap. Ha. Dia asyik, memang seronok lah duduk sini. Dah lama lah tak jumpa. Lama tak jumpa. Bukan masalah lama tak jumpa. Orang nak tidur. Tetamu tuan rumah tu, mata dah sebelah itu buka masa bercakap. Sebelah. Tak faham-faham. Ini cerita benar ya. Sebab itu kita jadi tetamu, kita kena ada sense yang tinggi. Jangan ikut fikiran kita je. Eh? Kena baca semua bahasa badan orang tuan rumah tu. Berlaku pada Rasulullah SAW, tetamu payah nak balik. Jadi Nabi pun, cuma Nabi buat-buat bangun, duduk, bangun, duduk. Kerana Nabi SAW malu untuk mengatakan, baliklah. Malu nak cakap, silakanlah kamu semua pulang. Malu nak cakap. Kenapa? Kerana tetamu itu ada kemuliaan mereka. Jadi tak berani nak cakap. Sebab tetamu ni, kan kita selalu cakap, tetamu datang bawa rezeki, tetamu datang bawa macam-macam lah tetamu ni. Kerana kemuliaan tetamu tu, tak berani, malu nak cakap. Nah, kalau orang tak malu, macam-macam bahasa. Balik-baliklah. Habis dah ni, gula garam habis dah. Ya? Yang kelima, sahabat-sahabat sekalian, malu kerana cinta. Dan malu kerana cinta ini dimiliki oleh seorang pencinta kepada zat yang dicintainya. Sehingga ketika zat yang dicintainya itu terlintas dalam batin si pencinta, di saat kesepian, dari lubuk hatinya akan ada rasa malu. Wajahnya akan tersipu-sipu. Malu kerana cinta akan bercampur dengan sebab. Ya, dengan syahdu. Ini sebenarnya paling tepat gambaran rasa malu seorang hamba dengan Allah Subhanahu Wa Taala yang dicintainya. Siapa yang sudah Allah kurniakan nikmat cinta Allah Subhanahu Wa Taala pasti akan dikurniakan rasa malu kerana cinta tersebut. Malu. Ini memang dahsyatlah ya, memang luar biasa. Ya. Bahkan kalau dia memuji makhluk tanpa mengaitkannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan rasa malu dengan perkataan yang dia sebut. Cantiknya anak ni, cantiknya, cantiknya. Mak tu pula jawab, tengoklah macam mana mak bapak dia. Dua-dua bercakap tak sampai pada Allah. Tak sampai ingatan kepada Allah. Kalau orang tu mencintai Allah Subhanahu Wa Taala, dia rasa malu. Ya Allah, sepatutnya tadi aku cakap awal-awal lagi, Masya Allah, la quwata illa billah. Lepas tu baru boleh puji. Jangan dahulukan puji makhluk dan kemudian kan memuji Allah Subhanahu Wa Taala yang menjadi sumber segala-galanya, pencipta segala-galanya. Jadi walaupun yang disebut oleh Syekh adalah 10, tapi Ustazah kongsikan 5 saja pada hari ini, mengambil kira kekangan masa yang ada. Ustazah pun nak balik masak juga insya-Allah. Malu ceramah ke main masak tidak? Ya, suami anak-anak order Grab kan ya, kuitiau goreng lah apa, malu Ustazah pun. Jadi pandai-pandai kita aturkan masa insya-Allah untuk kuliah duha kita pada pagi ini. Sekian saja tuan-puan sekalian, mari kita sama-sama beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah yang sangat tahu ya keadaan diri kita yang sebenar. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana
wa nahnu ibaduka wa nahnu ala ahdika wa wa'dika mastata'na. Na'udzu bika min syarri ma sana'na. Nabu'u laka bi ni'matika 'alaina wa nabu'u laka bi dhunubina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Ya Allah, Engkaulah Tuhan kami. Tidak ada Tuhan melainkan Engkau. Engkaulah yang telah menjadikan kami. Dan kami adalah hamba-Mu. Dan kami menurut di atas perintah dan perjanjian dengan-Mu sekadar keupayaan kami. Kami berlindung dengan-Mu daripada kejahatan dosa yang telah kami lakukan. Dan kami mengaku dengan ni'mat-Mu ke atas kami. Dan kami mengaku dengan dosa-dosa yang telah kami lakukan. Faghfir lana, faghfir lana, faghfir lana. Maka ampunilah kami. Ampunilah kami. Sesungguhnya tiada siapa yang dapat mengampunkan segalanya, segala dosa melainkan Engkau. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq wa a'malana minar riya wa alsinatina minal kadhib wa a'yunina minal khiyanah innaka ta'lam kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Ya Allah, sucikanlah hati-hati kami daripada nifaq, amalan-amalan kami daripada riya, lidah-lidah kami daripada berdusta, dan mata-mata kami daripada khianat. Sesungguhnya Engkau mengetahui mata-mata yang khianat dan apa yang tersembunyi di dalam dada. Allahumma inna na'uzubika min ilmin la yanfa' wa min nafsin la tashba' wa min qalbin la yakhsha' wa min du'ain la yusma' wa na'uzubika min ha'ula'il arba'. Kami mohon berlindung ya Allah daripada ilmu yang tidak bermanfaat, daripada nafsu yang tidak pernah merasa cukup, daripada hati yang tidak khusyuk, dan kami berlindung daripada doa yang tidak mustajab. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal Allahu minkum. Saya serahkan kembali kepada Ustaz Safiuddin.